susunan batunya ternyata ada mozaiknya dan saling mengunci. Set, mengunci. Bentuknya tidak sama. Arsitek zaman dulu. Pia som Jogja, telah tuk Java, awrein bis mantra, kosten lain tafa. Pia som Jogja, telah tuk Java, kajas bebenya di somok sabdatama. Pia som Jogja, telah tuk Java. Sekarang di area Keraton Ratu Boko. Ini keratonnya ya? Di atas. Rajanya siapa? Ratu Pikatan. Siapa ya? Tidak lama tempat dapat ke 8 ini. Ini tempatnya Ratu Pikatan. Ternyata semuanya kiri kanan candi. Udah? Nah, naiknya kalau kamu sepedaan. Oke, dan di ujung sana ada Candi Prambanan. Wih, keren banget. Ya, kita lihat dari sini. Kamu lihat di sana ada Candi Prambanan. Jalannya bagus gak? Kita cari jalan sana. Pengenja, pelayannya hebat. Buka aja nanti, Don. Pukul 7, Pak. Berarti udah buka? Nanti, oh, apa gitu, Pak? Pak. Oh, iya. Ini ketentuannya. No drone area. Jaga kebersihan. Gak boleh coret-coret, ya. Kamu ya, yang merokok, maaf. Gak boleh masuk. Dilarang memindah susunan batu, biarkan batu apa adanya. Dilarang memanjat. Beri. Makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang adalah senjata memanusia, manusia. Bangun jiwanya, bangun raganya. Sentosa dalam puspa warna. Pria som Jogja. Susunan batunya. Susunan batunya ternyata ada mozaiknya dan saling mengunci. Set, mengunci. Bentuknya tidak sama. Arsitek zaman dulu. Ini pintu gerbangnya. Tapi ini sudah. Lewati ini struktur arsitek baru. Kotak persegi, simetris. Nah, mari kita bandingkan. Ini menyesuaikan, tidak simetris, tapi saling mengunci. Ini menarik, simetris. Nah, ini mulai tidak simetris. Nah, ini kelihatannya batu baru, tapi strukturnya tidak simetris. Ada saling kunci. Lakannya bagus. Kemarin kita ke Jambi. Muro Jambi. Kalau ini strukturnya dari batu. Kalau yang sana dari batu bata. Berarti ada sesuatu yang berbeda.